ketika anak-anak saya menghadapi tantangan dan mereka bisa mengatasi tantangan itu. Kadang tuh sedih kalau lihat mereka milih jalan yang salah. Tapi saya ajarin dia bahwa dia harus punya prinsip, karena ini kebenaran, saya bilang. Saya selalu tekankan sama anak-anak untuk tidak meraih sesuatu yang besar di atas jangkauannya dia, tapi lewatin proses-proses itu.